Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama Nuri lagi dari STV TV channel saluran bisikan Anda. Hari ini sekolah kita sangat bertuah kerana dikunjungi oleh ramai 77 orang daripada rombongan sekolah kebangsaan Seberang Perak. Bersama saya sekarang ialah Encik Abdul Razak bin Adam, guru besar sekolah kebangsaan Seberang Perak. Selamat datang ke sekolah kebangsaan Kelulut, Tuan. Apakah tujuan utama diadakan lawatan ke negeri Terengganu? Kalau negeri Terengganu tu panjang ceritanya, tapi saya katakan ke SK Kelulut. Ke SK Kelulut ni ceritanya cukup kita tengok. Kita kata apa dia Kelulut? Kelulut ni sejenis lebah yang ada madu. Sebenarnya saya pun berfikiran macam tu. Ke SK Kelulut ni kita nak dapat madu-madunya, dan di sini banyak benda-benda yang boleh kita belajar. Maklumlah madu ni banyak gunanya. Kalau kita makan madu setiap hari, macam-macam penyakit boleh sembuh dan kita boleh menjadi sehat. Begitu juga dengan SK Kelulut, kita nak dapat ilmu-ilmu, dan ilmu yang kita nak belajar pada hari ini tentang E buku ringkasan mengajar di sekolah SK Kelulut. Dan nampaknya insyaAllah, alhamdulillah, kami dah dapat banyak pengetahuan dan akan nak bawa balik ke sana untuk diamalkan di sana pula. Okay, terima kasih. Kenapa Tuan memilih sekolah kebangsaan Kelulut sebagai destinasi lawatan penanda aras pada hari ini? Itu sebab saya kata tadi, banyak disebabkan nama Kelulut tu sendiri. Selain daripada guru besar SK Kelulut ni, Cikgu Zahari Ibrahim adalah kawan rapat saya semasa saya belajar di UPSI dulu. Itu sebabnya kenapa kami pilih, sebab hubungan ni dah lama dan nak mempereratkan lagi silaturahim. Kita buatlah lawatan-lawatan yang berfaedah. Okay. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Abdul Razak bin Adam kerana sudi ditemu ramah oleh SKTV Channel pada hari ini. Saya mewakili Sekolah Kebangsaan Kelulut ingin merakamkan jutaan terima kasih atas kunjungan hormat dari pihak Tuan kemarin. Diharapkan jalinan ukhuwah antara Sekolah Kebangsaan Kelulut dengan Sekolah Kebangsaan Seberang Perak dapat dieratkan lagi pada masa yang akan datang. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih sekali lagi, Tuan. Okay, saya pun juga sekali ucapkan terima kasih yang sehingga kepada sekolah ni dan dapat pula masuk rancangan SKK TV. Satu yang amat seronok untuk saya lah. Okey, dengan itu sekian lah saja. Terima kasih sekali lagi yang telah diundang kepada SK Kelulut. Semoga menjadi sekolah yang lebih hebat di masa yang akan datang. Nantikan Nurin di lain siaran ya. Ingat, SKG TV Channel, saluran digital pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just before the dawn, when the light's still gone, shine, shine your way. And you may not know where to go. Shine, shine your way. Open road, but it's still dark. Build a fire from a spark and shine, shine your way. Feed the feeling in your heart. Don't conceal it, then you'll start to find. Find your way. No one can stop what has begun. You must believe when I say, all of your tears will dry faster than the sun. Starting today, shine, shine, shine.
guide to find, find your way. And there's no time for us to waste. Gotta take a leap of faith and fly, fly away.